jalan-jalan bareng Reza Disastra dan Claudia Carla. Akhirnya kita tiba juga di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kita ini mau ngapain aja sih Carla di sini? Nah, hari ini nih teman jalan, kita mau melihat berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Utara, Za. Mulai dari pembangunan gedung sekolah, ya, embung, juga jalan akses perbatasan teman jalan. Selain kita ngelihat proses pembangunannya udah sejauh apa, kita ingin tahu juga manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau gitu gimana? Kita langsung aja nih ke lokasi pertama, ke gedung sekolah di SDN 045. Langsung aja. Jalan-jalan. Let's go. Teman jalan, masih barengan Reza. Dan masih barengan Carla. Carla, sekarang kita lagi ada di mana ini? Lagi ada di SDN 045 Binalatung, Kota Tarakan. Nah, kalau kita ngelihat gedung yang ada di belakang ini, kan kondisinya udah bagus. Iya. Kalau dulu, gedung ini tuh kondisinya memprihatinkan. Sekarang sih kelihatan kokoh banget ya setelah direnovasi sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Za. Nah, kita pengen tahu nih, dulu kondisinya kayak gimana sama sekarang ya, belajar mengajar di sini seperti apa? Kita tanya gurunya yuk. Wah, ini bagus. Jalan-jalan. Let's go. Ini Pak ya, gedung-gedung barunya Pak ya? Ya, ini dia gedung barunya. Dulu juga ini katanya masih tanah-tanah gitu Pak ya? Iya, ini sebenarnya ini pabrik ini bantuan PUPR juga sekalian dengan pagarnya satu set. Oh, pagar yang tembok-tembok di... pagar tembok. Pagar tembok sini. Pagar tembok keliling ini sebenarnya ukurannya juga itu 180x60 semua bantuan dari PUPR. Jadi ada bentengnya sekarang ya, yang misahin antara sekolah sama pantai. Nah, dulu ini, nggak pakai ini. Oh, jadi kebuka loss, gitu aja? Nah, di sini sebenarnya kemarin yang bangunan lama berdiri. Kayu-kayu asalnya kayu sini, semua, Pak? Semua yang jendelanya sudah tidak ada. Oh, jadi jendelanya blas bolong sudah. Gitu, Pak? Jadi kalau ada hujan, angin masuk nah, ya? Nah, masuk. Oh, nggak ada koridor ini juga berarti? Nggak ada. Terus, apa namanya, lantai-lantainya itu sudah apa banyak bolong, jadi kadang anak-anak terjatuh, kakinya luka. Waduh. Karena itu tadi miring. Miring sama sudah papannya sudah enggak layak pakai. Udah lapuk gitu ya. Udah. Iya sih dari tahun 97. Iya, dari tahun 97 sampai tahun 2019 baru dibangun ini. Itu kan kayu juga, karena kayu mungkin tidak tahan lama juga. Iya. Atapnya gimana Pak? Apa kalau hujan masuk kalau air atapnya gitu? Atapnya itu ya masih apa namanya ya, masih bisa menahan hujan jadi enggak bocor. Terus yang bagian bawah ini kan rawa mas, rawa air, semua. Rawa airnya tanahnya ya. Jadi itu keadaan bangunan tempo hari itu sudah miring. Miring jadi, kalau kita ngajar itu ya sambil gini. Miring. Ya. Sambil miring. Saya masih fokus untuk dengerin omongan gurunya, masih fokus menjaga keseimbangan. Karena kepadatan tanahnya ya, rawa di sini pantai ya. Okay. Ini Pak ya? Silahkan masuk, lihat-lihat kelasnya. Boleh. Ini sudah cantik. Tidak pernah kami bayangkan sebenarnya kalau ada seperti ini. Yang dulunya bangunannya kayu, yang lantainya sudah bolong, jendelanya sudah tidak ada. Apa namanya? Yang dulunya itu kami mengajarnya tidak apa namanya tidak terlalu fokus karena ada angin atau hujan. Angin yang hujannya masuk. Nah, alhamdulillah sekarang bangunannya seperti ini. Cantik, tapi yang kami sayangkan bangunan ini kan sudah berjalan satu tahun lebih. Kami sebenarnya pakai masuk anak-anak itu mungkin sekitar baru satu semester. Karena pandemi. Pandemi ya, sayang sekali gedungnya yang sudah bagus. Murid-murid di sini sebenarnya udah bisa belajar dengan lebih nyaman ya dan lebih berkonsentrasi pastinya ya Pak. Sekolah Dasar Negeri 045 Binalatung merupakan salah satu dari 3 sekolah di Tarakan yang gedungnya telah selesai direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019, teman jalan. Sekolah ini terletak di pesisir Pantai Amal dengan jumlah siswa sebanyak 473 murid. Mayoritas murid SD Negeri 045 Binalatung adalah anak dari petani rumput laut yang tinggal di sekitar Binalatung. Ayo Yura masuk sini. Silakan nah. Ini siapa nih Pak? Yura, salah satu murid kami di sini. Ini anaknya berprestasi juga Pak. Wih. Kelas berapa Yura? Kelas 5.
Nah, Zura, kan sekarang kondisi sekolahnya, gedungnya sudah bagus nih. Iya. Nah, Zura senang nggak? Senang banget, karena sekolah yang baru ini lebih luas dan juga lebih nyaman daripada sekolah yang dulu. Emang dulu kayak gimana? Coba ceritain. Dulu itu sekolahnya jebol-jebol, Kak. Aduh. Jebol-jebol. Ada lantainya, kursinya, dan juga mejanya. Lantai, kursi, meja, jebol semua. Iya. Pernah kesan nggak? Pernah. Karena sekarang udah bagus nih diperbaikin, berarti udah gak kesandung-sandung lagi. Iya. Nah, selain itu apa lagi nih yang bikin Zura senang? Karena kursinya itu lebih bagus, gak kayak yang dulu jebol-jebol. Oh, kursi juga ya. Kalau udah bagus gini, belajarnya lebih fokus gak kemarin? Iya, lebih fokus dan lebih semangat. Gak kehujanan juga? Katanya jendelanya sempat bolong-bolong? Enggak. Iya, pernah. Aman sekarang ya? Iya. Kita doain aja murid-muridnya bisa ngerasain kelas baru ini lagi ya, Pak ya? Iya. Jadi Zura juga bisa belajar lagi tatap muka, PPKM pandemi cepat selesai. Amin. Wah, senangnya. Ternyata renovasi ini telah dirasakan manfaatnya oleh murid. Anyway, renovasi gedung sekolah ini merupakan salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka mendukung Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Nah, melalui renovasi gedung SD Negeri 045 Binalatung ini, teman jalan, diharapkan dapat turut memfasilitasi terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita tanya-tanya ke sosok di balik renovasi gedung sekolah ini. Nah, teman jalan, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Nuris dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara. Lima binalatan ya, Pak ya, Pak. Nah, Pak, saya mau nanya nih. Sebenarnya ini nih kapan sih gedung sekolah ini mulai direnovasi dan selesainya kapan? Baik, Mbak Carla. Ini kan direncanakan pada bulan Oktober 2018. Nah, dan selesai itu juga bulan Oktober di 2019. Oh, jadi, ya, makan waktu kurang lebih 1 tahun ya? Iya. Kurang lebih lah. Kalau dari renovasinya sendiri nih, Pak, jadi dari sarana apa saja yang direnovasi di sekolah ini? Yang kita bangun dan kita renovasi sarananya adalah ruang kelas belajar, sebanyak 6 ruang kelas. Kemudian ada sarana WC guru, kemudian ada juga untuk WC murid. Dari ruang kelasnya dan WC-nya itu apa aja tuh, Pak? Apakah di semen atau gimana? Semua kita renovasi. Jadi kan ini ada ya, tingkatan rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Dan rusak berat kita renovasi mulai struktur atas, dari genteng, kemudian di beton, kemudian kita keramik semua lantainya, tiangnya juga kita beton, dan semua kita cat sampai rapi. Kalau yang rusak ringan dan rusak sedang itu bagian mana aja dan diapain aja tuh, Pak? Untuk rusak ringan seperti ruang guru dan kepala sekolah hanya kita cat aja, ada sedikit perbaikan atap. Ya. Oke, okay, tapi dengan perbaikan itu kita bisa ngeliat sendiri ya, Za, ya, Pak. Jadi nyaman sekali. Jadi nih nyaman SD ini. 045 Binalatung gitu. Jadi murid-murid di sini belajar bisa lebih semangat lagi ya. Betul sekali. Dengan tempat yang pastinya nyaman. Betul, itu banget. Karena kalau kita belajar nggak nyaman kan susah. Semoga dengan direnovasinya gedung SDN 045 Binalatung, siswa dan siswi jadi tambah semangat belajar ya teman jalan, sehingga kelak SDN 045 Binalatung semakin banyak menghasilkan anak-anak berprestasi yang dapat mengharumkan nama nusa dan bangsa. Hai teman jalan, masih sama Reza dan Carla nih. Kita masih dalam perjalanan melihat berbagai infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Utara. Setelah melihat renovasi di SD Negeri 045 Binalatung, sekarang kita lanjut mau melihat infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di Tarakan. Jalan-jalan! Let's go!
Tarakan merupakan kota berbentuk pulau yang terletak terpisah dari Pulau Induk Kalimantan. Kota Tarakan memiliki luas 657 km persegi, di mana 38%-nya merupakan daratan dan 62%-nya berupa lautan. Dengan jumlah penduduk melebihi 250 ribu jiwa dan kondisi topografi yang didominasi oleh lautan, maka kebutuhan air baku atau air yang memenuhi baku mutu untuk menjadi air minum menjadi sangat esensial bagi warga Tarakan. Oleh karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun sejumlah embung untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga maupun industri di Tarakan. Salah satunya ialah Embung Rawasari yang akan kita kunjungi ini, teman jalan. Teman jalan, sekarang kita ini lagi ada di Embung Rawasari dan di sebelah aku ini ada Bapak Ahmad Zubaidi, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5 Tanjung Selor. Pak, ya. Saya penasaran banget nih Pak, kan katanya curah hujan di Tarakan ini cukup tinggi ya? Ya. Tapi kenapa masih butuh embung seperti Embung Rawasari ini Pak? Iya betul, memang curah hujan di Tarakan relatif cukup tinggi, curah hujan tahunan lebih dari 4.000 mm per tahun. Sesuai kondisi topografis, Tarakan kan merupakan pulau kecil ya, ya seluas sekitar 258,6 km persegi. Kemudian jumlah penduduknya menurut BPS tahun 2020 itu sekitar 250.608 jiwa. Artinya untuk memenuhi kebutuhan jumlah penduduk yang cukup besar itu, tentunya diperlukan suplai air baku yang cukup besar pula. Nah, tentunya dengan adanya Embung Rawasari ini juga merupakan kontribusi yang nyata untuk menambah suplai air baku untuk di Kota Tarakan. Nah, seperti kita ketahui bersama, Embung Rawasari ini adalah kapasitas tampungannya sekitar 113.000 meter kubik. Dan ini juga bisa mensuplai air baku untuk disalurkan ke IPA Persemaian sekitar 100 liter per detik. Gitu. Emang kalau dari air tanah sendiri itu kenapa, Pak? Tidak bisa dimanfaatkan? Secara umum memang untuk kondisi air tanah di Tarakan ini kualitasnya tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi memang kadar bersihnya cukup tinggi sehingga memang tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung. Kemudian kalau diolah cukup dan masyarakat juga nggak bisa kan. Sehingga mengandalkan suplai air bersih dari embung ini untuk diolah menjadi air bersih melalui PDAM. Kalau bagi masyarakat sendiri kayak seperti punya sumur untuk sumber air di rumah masing-masing itu tidak mungkin Pak Edi? Ada yang kondisi airnya cukup bagus bisa dikonsumsi seperti masyarakat yang tinggal di dekat bukit yang hutannya masih bagus sehingga resapan air hujan itu yang memang yang bisa diambil dimanfaatkan melalui sumur dangkal sehingga kualitas airnya masih bagus. Tapi pada umumnya memang kualitas air tanah di Tarakan memang kurang bagus, tidak layak untuk dikonsumsi. Oh, menggali sumur terlalu dalam di sini memang tidak boleh juga Pak? Ya, karena kalau kita gali sumur terlalu dalam itu juga dikhawatirkan kena minyak maupun gas. Oh, ya, karena untuk Tarakan adalah ini adalah pulau yang memang kaya akan minyak. Teman jalan, bingung gak embung itu apa? Nah, jadi embung itu merupakan kolam atau cekungan yang dibangun untuk menampung air hujan dan air sungai. Embung dibangun untuk menjadi wadah persediaan air baku, terlebih ketika musim kemarau berlangsung, teman jalan. Embung Rawasari yang selesai dibangun pada 2018 ini memiliki luas genangan 3,22 hektar. Embung ini dilengkapi jaringan perpipaan sepanjang 4 km dengan diameter 40 cm, serta 2 unit pompa sebagai pemenuh kebutuhan air baku rumah tangga perkotaan dan industri di Kota Tarakan. Ini cara kerja dan cara operasinya Embung Rawasari sampai bisa mensuplai pasokan air baku untuk masyarakat gimana Pak? Bahwa tampungan Embung Rawasari adalah 113.000 meter kubik ya. Tentunya dengan tampungan yang ada ini untuk menyalurkan ke IPA Persemen untuk diolah menjadi air bersih melalui pompa. Di pompa dengan kapasitas sekitar 100 liter per detik. Dan kontribusi nyata dari Embung Rawasari ini adalah bisa untuk melayani masyarakat sekitar 8.000 KK atau sekitar 48.000 jiwa. Berarti atau kalau semenjak ada Embung Rawasari, 48.000 jiwa jadi tercover nih kebutuhan tercover untuk tambahan dari Rawasari. Tapi secara keseluruhan untuk Tarakan sendiri masih kurang dengan masih adanya kurang. Embung Rawasari. Kedepannya masih diperlukan beberapa embung yang perlu kita bangun. Karena begitu
terjadi El Nino, suara kemarau panjang, kemarau. Ini Rawasari ini dipompa selama 2 minggu udah habis, dengan catatan tidak ada hujan, tidak ada sungai Rawasari yang masuk ke sini suplai airnya. Gitu, Pak. Ya. Jadi untuk mengantisipasi untuk kemarau gitu mungkin dibutuhkan banyak embung ya? Iya, untuk supaya tidak rentan dengan kondisi cuaca memang perlu ada tampungan embung, beberapa embung yang memang perlu dibangun lagi. Untuk mengetahui manfaat lebih lanjut bagi masyarakat, aku dan Carla mampir dulu untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu penduduk dan pelaku industri kuliner mengenai manfaat yang dirasakan setelah adanya embung Rawasari yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, teman jelas, sekarang kita sudah bersama Bapak Diki. Kan tadi kita udah sempat berkunjung ke Embung Rawasari, Pak ya. Tapi kita juga ingin tahu nih kondisi warga sekitar gitu ya. Sebelum adanya Embung Rawasari, kebutuhan air baku untuk Bapak sendiri gimana? Apakah cukup terpenuhi? Sementara waktu itu kebutuhan air itu memang terpenuhi dalam kondisi alam, misal hujan yang bagus. Pada saat agak kemarau panjang sekitar 1 bulan, kayak kita kehabisan air. Kesulitan air. Kesulitan air, otomatis kita membeli air dari luar dengan harga 50 ribuan per profil isi 1 ton lah ya. Itu 50 ribuan 1 ton bisa buat berapa lama tuh, Pak? Kalau kami kebutuhan dalam 1 kakak itu cuma 1 hari. Satu hari. Jadi setiap hari harus beli air gitu, Pak ya? Ya, pada saat kondisi seperti itu. Dengan sekarang adanya embung Rawasari dan mungkin embung-embung yang sudah dibangun gitu, apakah kebutuhan air sekarang cukup terpenuhi, Pak? Sudah cukup. Waktu kondisi 1 bulan nggak hujan pun, mungkin suplainya dari mana-mana, embung sudah banyak. Itu udah terpenuhi. Terpenuhi semua, ya. Nah, Pak mau balik sedikit nih ke situasi sebelum ada nyambung Rawasari. Bapak udah pernah coba gali air tanah atau gimana itu? Iya, pernah saya gali sumur, saya coba. Memang ada, sumber air itu di Tarakan itu bagus, banyak. Cuma dalam kondisi kemarin kita pasang, 1 hari, bagus, airnya jernih. Tapi besoknya berminyak. Airnya berminyak. Jadi itu dia teman jalannya kondisi memang warga sekitar Embung Rawasari yang memang membutuhkan embung ini untuk memasok atau memenuhi kebutuhan akan air baku. Iya, apalagi bapaknya jualan bakso, butuh kuah bakso kan? Air. Kalau airnya nggak cukup, jadi yamin. Iya, atau bakso bakar. Bakso bakar. Bapak terima kasih banyak atas waktunya, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Semoga lancar terus karena pasokan airnya sudah lancar, jualannya juga makin lancar. Amin. Mandi sehari 7 kali. Iya. Airnya udah banyak. Karena ada Embung Rawasari ini, jadi dikenal lah ini, Warung Rawasari. Wow. Balik lagi di Jalan-Jalan. Kita masih melihat-lihat progres infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Kalimantan Utara. Tadi kita udah melihat bagaimana Embung Rawasari menyediakan kebutuhan air baku di Tarakan. Nah, sekarang kita mau melihat pembangunan infrastruktur di area perbatasan Indonesia dengan Malaysia, tepatnya di Malinau. Jalan-jalan, let's go! Kalimantan merupakan pulau besar di Indonesia yang wilayahnya paling banyak berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Sebagai beranda tanah air, wilayah perbatasan membutuhkan perhatian khusus, terlebih dalam hal pembangunan infrastruktur teman jalan. Sulitnya akses jalan antar kabupaten di wilayah perbatasan membuat warga perbatasan kerap kali kesulitan mendapatkan bahan pokok, bahkan hingga pelayanan kesehatan. Belum lagi harga transportasi yang melambung karena kondisi jalan yang sulit untuk ditempuh. Atas dasar inilah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menggenjot pembangunan jalan di berbagai wilayah perbatasan. Tentunya demi meningkatkan konektivitas antar wilayah dan membuka akses daerah terisolir, sehingga tidak ada lagi kabar derita warga perbatasan yang berkumandang. Pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan terdiri dari jalan paralel perbatasan dan jalan akses perbatasan.
Jalan paralel perbatasan dibangun sejajar dengan perbatasan Indonesia-Malaysia dan terbentang dari Temajuk di Kalimantan Barat hingga Malinau di Kalimantan Utara. Sedangkan, jalan akses perbatasan menghubungkan sejumlah wilayah dengan pos lintas batas negara atau PLBN. Selain menghubungkan dengan PLBN, jalan ini juga terintegrasi dengan jalan paralel perbatasan. Nah, kali ini kita akan melihat salah satu dari tiga akses jalan perbatasan tersebut, yaitu Malinau Long Midang, yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jalan akses perbatasan Malinau Long Midang terbentang sepanjang 203 km yang terdiri dari beberapa ruas, yaitu Malinau Long Semamu sepanjang 92,73 km, Long Semamu Long Bawan sepanjang 99,57 km, dan Long Bawan sampai Long Midang sepanjang 10,7 km. Ruas Long Bawan sampai Long Midang sepanjang 10,7 km tersebut telah selesai pada tahun 2019. Sedangkan, ruas Malinau hingga Long Bawan masih dalam proses pembangunan teman jalan. Untuk mengetahui seberapa jauh progresnya, yuk kita tanya-tanya ke pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, Pak Sami gimana? Iya. Sehat Pak Sam? Alhamdulillah. Teman jalan, jadi sekarang kita udah bersama Bapak Zamzami, Kepala Balai BPJN Kalimantan Utara nih Pak. Iya. Kita nih penasaran Pak, jadi apa sih kendala yang dialamin sama masyarakat gitu kan untuk jadi latar belakang dibangunnya akses jalan perbatasan nih Pak dari Malinau ke Long Bawan ini Pak? Jadi sebenarnya bukan kendala, kalau boleh saya sampaikan. Sebenarnya ini kebutuhan masyarakat yang di daerah perbatasan. Karena kalau kita ambil di sini salah satu ruas saja jalan akses perbatasan satu, yaitu jalan akses perbatasan yang Long Bawan ke Long Midang. Jadi ini di Long Bawan sendiri itu ada kecamatan, ada 5 kecamatan besar di sana. Kurang lebih penduduknya sekitar 25.000. Jadi selama ini, selama belum ada jalan, ya, semua kebutuhan jadi dibawa dari Tarakan, semua kebutuhan-kebutuhan melalui udara dibawa, nanti baru didistribusi untuk kecamatan-kecamatan yang digestar. Jadi selain akses dari udara, belum ada akses yang bisa kita gunakan ke sana. Akses darat, inilah yang sedang kita rencanakan. Kalau dari desain kita itu ada kurang lebih panjangnya itu sekitar 203 km. Jadi sebagian sudah kita kerjakan, Kalau dalam rentang 203 km itu yang sudah beraspal itu kurang lebih 42 km. 32 km menghubungkan parking, kemudian 10 km di ujung di perbatasan. Menghubungkan dari Long Midang sampai ke Long Bawan. Jadi itu. Sementara yang di tengahnya ini, ya itu masih memang kita butuh perbaikan alignment di sana. Selain ruas jalan yang sudah diaspal, ruas dari parking menuju Long Bawan juga sudah tembus teman jalan. Permukaan jalan tersebut masih berupa tanah yang dapat dilewati dalam kondisi kering. Selain membuka jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga telah membangun 22 jembatan untuk menghubungkan masing-masing ruas. Jadi tadi ada beberapa kecamatan Pak yang mungkin bisa dibilang masih terpencil gitu dengan adanya pembangunan ini. Gimana nih Pak kondisinya sekarang? Apa dengan progres sejauh ini yang merubah kehidupan masyarakat di sana Pak? Pasti kalau begitu sudah ada jalan nanti, dengan sendirinya harga-harga kebutuhan pokok pasti akan bisa lebih turun gitu. Kalau dari segi waktu tempuh sendiri Pak, gimana? Dari yang sebelum diaspal sampai sekarang sudah diaspal itu? Waktu tempuh, misal kita ambil salah satu contoh di pada ruas jalan ini yang menghubungkan antara Binuang sampai Kelong Bawan. Itu kurang lebih panjang jalan itu sekitar 46 kilo.
46 kilo dengan kondisi masih jalan tanah pada saat hujan itu sangat sulit kita lalui, dan itu bisa menghabiskan waktu sampai satu hari satu malam hanya untuk 46 kilo. Pada saat cuaca kering mungkin bisa satu hari berangkat pagi, sore bisa sampai. Nah, kita ambil contoh lagi yang dari Malino sampai ke Paking itu sudah diaspal panjang 32 kilo. Nah, kalau sekarang itu kalau sudah beraspal yang 32 kilo paling 45 menit sudah sampai. Jadi salah satu manfaat dari jalan ini selain memang ada PLBN di sana, terus kemudian ada masyarakat di sana yang selama ini terisolir, mudah-mudahan ada peningkatan ekonomi buat masyarakat di sana. Selain bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, jauh bisa lebih murah daripada didatangkan dengan udara. Untuk mengetahui lebih jauh manfaat dari jalan akses perbatasan Malinau Longbawan, yuk kita dengarkan tanggapan dari salah satu pengguna jalan, yaitu Pak Tanduk dari Desa Harapan Maju, Kabupaten Malinau. Setelah dibangunnya jalan ini akses lewat darat, Pak ya, kami sangat senang, Pak. Di mana pada waktu dulu itu bahwa kami turun itu menggunakan ketinting, dan puji Tuhan sekarang kami bisa ikut darat, Pak. Bahkan boleh dua kali, Pak. PP. Saya dari ladang, Pak. Kami bisa sudah naik motor, Pak. Kalau dulunya lewat ketinting kami, Pak. Lewat di sana, Pak. Tapi ya sudah bisa ikut motor sekarang, Pak. Kami bersyukur sudah bisa menikmati jalan ini, Pak. Dengan bisa ke Malinau. Wah, senang sekali ya. Ternyata banyak sekali manfaat yang dirasakan masyarakat dari infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Semoga pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan lekas selesai, sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan juga meningkat kesejahteraannya. Nggak terasa udah 30 menit nih kita nemenin kamu teman jalan. Sebelum pamit, kita mau ngingetin kamu nih teman jalan. Jangan lupa subscribe ya YouTube channel kita di Jalan-Jalan KTV. Karena setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang akan selalu ada tayangan baru spesial buat kamu. Thanks banget teman jalan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jalan-jalan. Let's go. Yay.